Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 0812 11764 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini. Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Baik. Kan pesan banyak. Saudara Dodi juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil Kamtipmas tiap hari. Atau masalah, yang mana? Baik, Pak? Saya ambil alih. Ya. Baik. Apakah... Lanjutkan. Tawas tersebut diganti dengan kacamata. Loh. Ya. Ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, aksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya. Baik. Nanti. Iya. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya, kan tidak ada, Pak. Iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu, ya, bukan. Simpulkan sendiri, Pak. Enggak sekalian gula batu. Saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya. Berarti kan saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya, kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja. Iya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara? Gantian. Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi. Dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga. Baik, dalam mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Ya. Bisa, ya. Baik, yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam. Baik, mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya, ya. Baik, silakan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut, yang mulia, dan pengulangan. Anda jawabnya tadi lurus, ya. Terima kasih, majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan, maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi, ya, mengganti sebagian BB dengan tawas itu apa? Maksud dan tujuan ada kalimat tersebut. Di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah, majelis. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah? Silakan jawab, walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak Linda itu 23 Juni. Itu cek tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan. Saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah chat, ya. Cara saya menguji dia lurus apa tidak berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi, menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo. Di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumah Roni 36. Jumlahnya berapa, Pak? 43, Pak. Itu baru dari 3 tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu, Pak, polisi menyisihkan itu dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal. Tahu kelakuannya anggota yang nakal-nakal, Pak. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya berubah-ubahnya di mana? Anda mengatakan 2020, 2021, 2022 baru berhubungan kembali di 2022, betul, saksi? Yes, di 23 okay. Juni itulah menghubungi saya lagi. Kalau Anda memang kecewa mengenai Laut Cina Selatan di 2019, kenapa lagi panas-panasnya 2019 Anda kecewa tidak langsung menjebak aja Linda di tahun itu atau tahun 2020, tahun 2021? Kenapa harus di tahun 2022? Dan lagi ada momen Pak Dodi menangkap 41,4. Baik, saya ulangi pertanyaannya biar lebih tenang. Kenapa dilakukan cara itu mengikuti cerita dari saksi di tahun 2022? Bisa jawab?
Saat itu saya menjabat sebagai staf ahli Kapolri yang tidak punya kewenangan untuk menggerakkan perangkat untuk menjebak seseorang yang ini kebetulan saudara Dodi kecewa. Mohon maaf yang baik, sebentar. Dia tidak apa-apa. Habis bertanya lihat ketawa. Ke saya. Menghina pengadilan. Tidak, oke, lanjutkan. Sakit. Oke, lanjutkan jawaban. Saya lanjutkan yang mulia. Sampai mana tadi? Staf ahli tidak memiliki perangkat untuk melakukan penjebakan kepada seorang target operasi. Dan mengapa di tahun 2022? Memang kebetulan bukan saya yang cari dia. Dia yang kontak saya, dalam pikiran saya, ini pasti mau nipu lagi. Dan kebetulan saudara Dodi mendesak saya untuk naik kombes. Saya secara normatif sudah saya usulkan, tapi saya katakan, Mas, kombes itu sekarang lagi berebut jabatan kombes. Mas juga harus sertai dengan lobby-lobby. Itu. Oke. Terima kasih, saksi. Lanjutkan majelis. Kalau masih ada. Masih majelis. Terus mengapa saksi menyuruh undercover untuk menangkap Linda? Apa Anda takut kalau Anda laporkan Dodi dan Linda pada saat transaksi, bukan hanya mereka yang ketangkap, tapi Anda juga? Baik, saya ambil alih. Kenapa waktu itu enggak dilaporkan Dodi ataupun Linda? Itu pertanyaannya. Tidak ada skenario atau rencana jebak Dodi maupun Linda oleh Dodi di Jakarta, tidak ada, dan tidak ada di aturan. Berarti saudara penanya tidak paham undang-undang kejahatan. Tadi kan majelis katanya mau menjebak Linda. Oke. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Yang lain. Yang kita tahu sama-sama, Bapak Dodi mengajukan justice kolaborator. Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Pertanyaannya. Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Kalau menurut Anda... Saya ulangi, itu jawaban tensi tinggi namanya itu. Saksi. Apakah saksi ada mengajukan justice kolaborator ke lembaga resmi? Saya tidak, Yang Mulia. Tidak. Terus? Dia nggak perlu ngurusi saya, bukan lawyer saya. Baik. Silakan penasihat hukum, masih ada yang ingin diajukan pertanyaan, usahakan tidak berulang. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan sesuatu sebelum bertanya Yang Mulia. Ketika saksi menantang JPU untuk sumpah dua kali, artinya saksi belum menerima wayu atau inti dari sumpah. Bukan jaminan saksi akan berkata jujur. Sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi secara moral, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat saksi. Bukan itu. Ya. Saudara bukan pendeta. Stop! Baik, majelis. Saksi, saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri. Ya. Jadi penasihat hukum, ya, kita kan sudah sebut tadi, sekalinya baik, disumpah. Baik. Kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan, harus kita sumpah untuk baik. Keterangan itu, kita sumpah lagi. Ya. Baik, terima kasih majelis. Silakan ajukan pertanyaan yang tenang. Kan tujuan kita mengambil fakta. Baik, ya. Baik, silakan. Apakah saudara saksi mengakui bahwa nomor 08121764 kali adalah nomor HP milik saudara saksi? Betul? Betul. Jadi pastinya yang mengirim pesan dari nomor tersebut dalam perkara ini pasti Anda sendiri. Jangan mengambil kesimpulan, saya sudah sempat. Kalau sudah baik, itu nomornya, kan begitu kan? Baik. Itu kan ada gium itu. Kalau udah itu nomornya, saya ganti. Apakah itu milik saudara? Ya. Oke, saya perkenankan. Silakan lanjutkan. Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 08121764 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini. Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Baik. Kan pesan banyak. Saudara Dodi juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil Kamtipmas tiap hari atau masalah yang mana? Baik, saya ambil alih, ya. Baik. Saksi tadi sudah membenarkan bahwa nomor yang disebutkan itu adalah nomor saudara, kan begitu ya? Baik. Baik, majelis. Pertanyaan berikutnya, apakah handphone saudara dengan nomor tersebut? Seingat saudara. Hanya saudara yang menggunakan atau ada orang lain? Saya menggunakan kalau ini. Saudara sendiri tidak pernah orang lain. Namanya juga tidak. Kapolda ya. Siap. Baik.
kalau menyangkut itu tadi, katanya tahu dia tapi tidak terklarifikasi dengan dia. Nanti kita buktikan di ahlinya, ya. Baik, membuktikan itu sahih atau tidak. Nah, baik, oke, lanjutkan. Apakah saudara mengirimkan chat WA mengganti sebagian BB dengan tawas adalah bentuk arahan, perintah, ataupun petunjuk saudara selaku Kapolda kepada bawahan? Sudah dijawab tadi narasi. Ya, penegasan yang mulia, izin yang mulia. Jangan lagi minta penegasan, kan baik, sudah tercatat. Nah, kalau ada dipertajam lagi maksudnya narasi itu apa, boleh, silakan. Baik, kalau begitu, apa maksud narasi saudara mengenai mengganti BB dengan tawas kepada saudara terdakwa Dodi? Juga sudah saya jawab yang mulia, itu hanya satire agar saudara Dodi tidak melakukan seperti yang saya tulis itu. Oke, berarti itu hanya bercanda begitu? Itu kan kata saudara, saya sudah gimana, menjawab. Saya gak jelas, gimana tadi? Maaf gak dengar yang mulia. Loh, saya nanyanya juga gak jelas. Baik. Pertanyaannya apa, Pak? Ya tadi pertanyaannya, narasi itu maksudnya apa? Sudah saya jawab, itu adalah semacam satire narasi agar saudara Dodi tidak melaksanakan seperti itu. Oke. Nah, fakta persidangan sebelumnya saudara bersama pengacara saudara berteriak-teriak mengenai tarik balik dan musnahkan pada tanggal 24 September. Itu adalah sebuah perintah saudara kepada Dodi. Berarti itu adalah jangan hubungannya. Kesimpulan pertanyaan. Baik. Makanya tenang mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Saya ganti yang mulia. Baik. Dalam BAK konfrontir berkas Samsul Ma'arif halaman 5.C, saudara mengatakan tujuan dari chat tersebut adalah menjalankan fungsi kontrol saudara kepada Dodi, terdakwa Dodi, untuk mencegah terdakwa Dodi agar tidak menukar BB. Apa itu betul? Berita acara itu sudah saya cabut. Konfrontir. Dan saya lupa. Konfrontir. Ya. Konfrontir dicabut. Termasuk saya cabut. Semua berita acara sebelum tanggal 21 sudah saya cabut. Dan saya pun tidak dapat tembusan tentang itu. Saya Adin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen. Percaya.